Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa-siswiku kelas 9 SMP Queen Al-Falah. Semoga pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa ada kekurangan apapun, dan diberi kesiapan, pemahaman, dan kemudahan dalam memahami materi pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan penuh semangat, dengan penuh rasa ingin tahu dan juga tanggung jawab. Baik, pada pertemuan kali ini ya, setelah kemarin kita melakukan UTS, kemudian ada penilaian harian bab 2, sekarang kita sudah masuk di bab 3, yaitu tentang kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, pada bab 3 ini ada 3 subbab, subbab A, B, dan C. Nah, pada pertemuan kali ini Bu Rani akan menjelaskan subbab A dan juga subbab B. Subbab A tentang hakikat dan teori kedaulatan, subbab B tentang bentuk dan prinsip kedaulatan NKRI. Jadi materinya lumayan banyak, lumayan sedikit rumit karena ini terkait dengan hukum ketatanegaraan atau hukum tata negara. Baik, kita masuk subbab A, hakikat dan teori kedaulatan. Kita mulai dari pengertian kedaulatan. Oke, apa sih kedaulatan? Ya, sebenarnya kedaulatan ini berasal dari beberapa bahasa, ada Inggris, Prancis, tapi Bu Rani ambil dari bahasa Arab, yaitu daulah, yang artinya tertinggi. Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi atas pemerintah atau negara. Ya, jadi pemegang kekuasaan sebuah negara. Nah, menurut Bodin, seorang ahli hukum Prancis, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Jadi kedaulatan itu merupakan pemegang kekuasaan yang menentukan hukum. Hukumnya seperti apa itu dipegang oleh kedaulatan. Nah, apa sih negara atau pemerintah yang berdaulat itu? Pemerintah yang berdaulat adalah pemerintah yang memiliki kekuasaan tertinggi atas rakyatnya dalam sebuah negara. Artinya, yang namanya sebuah negara yang merdeka itu harus berdaulat. Jadi salah satu syarat pokok terbentuknya sebuah negara itu harus memiliki kedaulatan atau kekuasaan untuk mengatur rakyatnya, mengatur negaranya yang merupakan yang dijadikan kekuasaan tertinggi. Nah, macam-macam kedaulatan, ada kedaulatan ke dalam dan juga kedaulatan keluar. Kita bahas dulu kedaulatan ke dalam, yaitu negara memiliki wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri tanpa ada tekanan dari kekuasaan lain. Jadi negara bebas mengatur rakyatnya, mengatur wilayahnya, mau membuat skup seperti apa, itu namanya kedaulatan ke dalam. Nah, ini kalau di Indonesia termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, ya, pada alinea keempat yang memuat tujuan negara. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya, melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, cerdasan kehidupan bangsa. Nah, kedaulatan keluar adalah negara bebas, tidak terikat atau tunduk pada kekuasaan lain. Jadi negara sudah terbebas dari kekuasaan negara lain, namun tetap harus menghormati kedaulatan negara lain dan juga bebas mengadakan hubungan dengan negara lain karena dia sudah memiliki kedaulatan keluar. Nah, ini termuat dalam UUD 1945 alinea keempat juga, yaitu ikut serta dalam perdamaian dunia. Kemudian presiden atas persetujuan DPR menyatakan perang, perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Presiden mengangkat duta dan konsul. Duta itu merupakan perwakilan sebuah negara terhadap negara lain. Jadi seseorang yang ditempatkan di sebuah negara untuk mewakili negara tersebut. Misalkan ada duta dari negara Belanda yang ada di Indonesia. Nah, itu dia mewakili negaranya untuk berada di Indonesia. Itu terjadi akibat adanya hubungan, baik hubungan diplomatik maupun bilateral maupun multilateral, seperti itu. Nah, sifat dari kedaulatan itu apa? Ini dia, asli, permanen, tunggal, absolut, ya. Asli artinya kekuasaan
itu tidak berasal dari kekuasaan lain, ya, tidak berasal dari negara lain. Kemudian permanen, permanen itu artinya tetap, ya, tetap ada selama negara itu berdiri. Tunggal artinya kedaulatan itu merupakan sesuatu yang tertinggi dan tidak dibagi-bagi dengan badan-badan lainnya. Absolut itu artinya tidak terbatas atau tidak dapat dibatasi oleh kekuasaan lain. Ya, diingat-ingat, ini adalah beberapa sifat dari kedaulatan. Nah, teori-teori tentang kedaulatan, ya, menurut beberapa ahli hukum, ya, ada teori kedaulatan Tuhan, yaitu beranggapan bahwa raja atau penguasa merupakan kekuasaan, memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Jadi pemimpin di sini itu dia menganggap bahwa dia itu memperoleh kekuasaan itu dari Tuhan. Nah, jadi segala aturannya itu bersumber dari Tuhan. Nah, ketika aturan itu bersumber dari Tuhan, otomatis rakyat harus taat dan tunduk pada penguasa. Kemudian teori kedaulatan raja. Nah, kedaulatan berada di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Jadi penjelmaan itu wujud, ya. Kalau tadi teori kedaulatan Tuhan itu penguasa itu pendapat langsung dari Tuhan. Kalau teori kedaulatan raja itu merupakan wujud, ya, wujud atau penjelmaan dari kehendak Tuhan. Nah, menurut teori ini kekuasaan raja di atas konstitusi dan mutlak. Artinya segala sesuatu, baik keputusan apapun, itu berada di tangan raja. Yang ketiga, teori kedaulatan negara. Nah, kekuasaan pemerintahan bersumber dari kedaulatan negara. Negara dianggap sebagai sumber kedaulatan sehingga tidak wajib atau tunduk dan patuh pada hukum. Kemudian yang keempat, teori kedaulatan hukum, yaitu hukum adalah kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara. Jadi dalam teori kedaulatan hukum itu yang memiliki kekuasaan tertinggi atau berhak mengatur dan dijadikan sebagai pedoman dalam sebuah negara itu adalah hukum. Yang terakhir adalah teori kedaulatan rakyat, yaitu kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Artinya segala bentuk keputusan apapun, segala penyelenggaraan ketatanegaraan apapun harus melibatkan rakyat, baik langsung maupun melalui perwakilan. Nah, ini rakyat memberikan hak-haknya kepada penguasa untuk kepentingan bersama. Penguasa, nah, kalau di teori kedaulatan rakyat, penguasa di dalam sebuah negara itu juga dipilih langsung oleh rakyat, ya, salah satunya melalui pemilihan umum. Nah, bentuk dan prinsip kedaulatan NKRI, kita sudah masuk subbab E, kalau tadi hakikat dan teori kedaulatan. Ini kita masuk bentuk dan prinsip kedaulatan NKRI. Bentuk kedaulatan NKRI ada di pasal 1 ayat 1, yaitu negara kesatuan berbentuk republik. Contohnya ya ini, pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Ini pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945, ya. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Kalau dilihat dari pasal-pasal atau bunyi-bunyi pasal-pasal, Indonesia merupakan negara yang menganut teori kedaulatan rakyat. Sudah jelas, ya, termuat di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kekuasaan tertinggi di tangan rakyat atau berkedaulatan rakyat. Nah, ini sebelum amandemen itu, ya, pasal 1 ayat 2 tentang kedaulatan rakyat itu sebenarnya kedaulatan kita tetap kedaulatan rakyat, cuma yang menjalankan sepenuhnya adalah MPR. Ini sebelum amandemen. Nah, setelah dilaksanakan amandemen, ini amandemen keempat tahun 1999, ya. Nah, ini sebelum amandemen, presiden dipilih dan diangkat oleh MPR melalui suara terbanyak. Ya, jadi yang milih presiden itu MPR, ini sebelum amandemen. Setelah amandemen, nah, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Kemudian prinsip negara hukum dan demokrasi. Prinsip negara hukum ada asas legalitas, perlindungan HAM, keterikatan pemerintah dengan hukum, memaksa untuk mentaati hukum.
pengawasan oleh hakim. Nah, asas legalitas itu adalah kebebasan warga negara oleh pemerintah berdasarkan undang-undang dan tindakan yang tidak benar juga berdasarkan undang-undang. Artinya segala bentuk tingkah laku itu diatur di dalam hukum. Jadi berpedoman pada hukum. Untuk apa? Untuk menciptakan ketertiban dan keamanan sebuah negara. Nah, kalau prinsip demokrasi, perwakilan politik, yaitu keputusan politik melalui wakil rakyat yang dipilih, contohnya melalui DPR, MPR, DPD, dan DPRD. Pertanggungjawaban politik oleh organ-organ pemerintah berdasarkan fungsinya, contohnya lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu memiliki fungsi-fungsi masing-masing yang masing-masing juga memiliki pertanggungjawaban hukum. Yang ketiga, pembagian kewenang. Nah, yang keempat, penyelenggaraan pemerintah yang diawasi. Jadi masing-masing lembaga itu melakukan pengawasan terhadap fungsi-fungsi lembaga-lembaga lain, dan juga rakyat juga berhak mengawasi masing-masing lembaga-lembaga di dalam negara demokrasi. Yang terakhir, jujur dan terbuka untuk umum. Dan setiap keputusan sebuah negara itu harus terbuka, harus diumumkan kepada seluruh rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Nah, yang terakhir, rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan. Kalau rakyat tidak setuju, rakyat diberi kebebasan untuk menyatakan pendapat. Nah, di dalam menyatakan pendapat itu juga diatur dalam sebuah hukum. Ada aturannya, tidak serta-merta menyatakan pendapat tanpa adanya aturan. Nah, sekarang masuk prinsip pokok demokrasi yang berdasarkan hukum, yaitu mengandung 4 prinsip pokok: adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan, adanya penghormatan dan pengakuan terhadap perbedaan, adanya peraturan yang mengikat dan dijadikan rujukan, ya ini Undang-Undang Dasar 1945, adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang ditaati bersama lembaga hukum, lembaga peradilan. Jadi ada hukum, ada konstitusi yang dijadikan pedoman, juga ada lembaga peradilannya, juga menghormati persamaan dan kesetaraan kehidupan bersama. Nah, prinsip kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Apa aja? Nah, ini negara adalah negara kesatuan berbentuk republik, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Di awal tadi Bu Rani sudah menjelaskan ya. Kemudian negara Indonesia adalah negara hukum, pasal 1 ayat 3. Presiden tidak dapat membubarkan dan membekukan DPR. Kenapa, Bu? Karena kedudukan presiden dan DPR itu sama. Yang beda itu fungsinya. Tapi mereka saling bekerja sama dan saling mengawasi. Nah, menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. MPR hanya dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar 1945. Kecuali kalau ada bukti bahwa presiden mangkir atau wafat atau melakukan tindak pidana, yang itu sudah dibahas oleh DPR dan sudah dipersidangkan di Mahkamah Konstitusi, baru MPR bisa menjatuhkan atau memberhentikan presiden. Nah, baik, itu tadi adalah materi bab 3 subbab A dan subbab B. Semoga kalian bisa memahaminya dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mari bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Bu Rani mohon maaf, semoga dapat diterima. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.